Pemirsa, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Bandung, Jawa Barat longsor. Seorang pemulung tewas tertimbun. Tumpukan sampah di TPA Sarimukti, Cipatat, Bandung ini longsor usai dilanda hujan deras kemarin. Akibat longsor, atap pengolahan sampah pun roboh. Seorang pemulung yang sedang berteduh saat hujan turun pun tewas tertimbun. Menghindari longsor susulan, petugas Polsek Cipatat dan BPBD pun menggelar olah tempat kejadian perkara siang tadi. Pemulung, namun karena cuaca hujan, sehingga beliau atau korban ini berteduh. Dan tanpa diduga, longsoran daripada sampah menimbun daripada korban tersebut. Korban di situ bersama tiga orang, bersama tiga orang, jumlahnya empat dengan korban. Tiga orang bisa menyelamatkan diri dan korban terlambat karena usianya yang mungkin. Sudah kita jamin ternyata overload tadi mengenai sampah itu tidak menjadikan bahan kekuatan dengan lokasi yang ada. Antisipasi untuk ke depan kita hanya menunggu legok nangka siap untuk menerima pembuangan dari TPA Sarimukti. Setelah insiden longsor, aktivitas di TPA ini pun kembali normal. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.